Nah, tetapi intinya adalah kalau kita bisa melakukan pencegahan, jangan sampai itu terjadi, maka ini akan lebih bagus gitu. Nah, bagaimana pencegahannya? Kalau kami sih melihat supaya tidak terjadi kekerasan berlebihan, maka apa namanya perlu dilakukan apa pemasangan macam body camera itu di tubuh atau di baju ya, di baju Ya, ya, ya. anggota kepolisian yang turun di lapangan. Katakan misalnya dia penyidik gitu ya, penyidik Ini atau kan sempat penyelidik. juga dicoba dilakukan ya, Mbak. Nah, sekarang memang Dulu sekali pernah ya saya lihat diumumkan untuk dipakai Brimob Polda Metro, tapi saya nggak dengar lagi ininya ya. Nah, kalau untuk Densus 88 misalnya itu pernah apa namanya dipakai itu ditaruh di ini di helm misalnya ketika mereka melakukan penggerbekan penangkapan terhadap teroris, sehingga hal tersebut bisa dipakai untuk bahan bagi akuntabilitas mereka. Di satu sisi pimpinan bisa mengawasi, terus kemudian di sisi lain itu juga bisa menjadi bukti jika seandainya ada tudingan mereka melanggar hak asasi manusia. Misalnya dianggap mereka melakukan kekerasan berlebihan, ada apa kamera di situ yang bisa dipakai untuk membuktikan tudingan-tudingan tersebut. Nah, saya rasa perlu ini untuk dipakai ya, dijadikan pertimbangan kepada pimpinan Polri untuk memerintahkan anggota-anggota agar dilengkapi dengan penggunaan body camera seperti itu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.